Berikut jadwal Liga Voli Korea, V-League Women's Volleyball untuk hari ini. Preview dan head to head. 5 pertandingan terakhir dari Hyundai Hill State meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Hill State kalah saat menghadapi Hankook Pink Spider di laga pertama Korea V-League. Kemudian 5 pertandingan terakhir dari Expressway Haipas meraih 1 kali kemenangan dan menelan 4 kali kekalahan. Dan untuk head to head kedua tim antara Hyundai Hill State versus Expressway Haipas, dari 5 kali pertemuan, 5 pertandingan terakhir di mana Hyundai Hill State lebih dominan dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan atas Expressway Haipas. Dan untuk top skor pemain di Hyundai Hill State ada Momo Basoko telah mencetak 53 poin, sedangkan di Expressway ada Marilyn Nikolova dengan 35 poin. Siapakah yang akan menjadi pemenang di pertandingan nanti, Hyundai Hill State atau Expressway Haipas? Saksikan pertandingan tersebut hari Kamis 31 Oktober 2024 mulai jam 17.00 WIB.